Abdul Qadir sudah dawuh dulu dengan aku, mari mohon pada Allah selalu. Tawassul bukan masalah baru, Quran nyebut sejak dulu. La ilaha illallah. Inilah salah satu kalimat dikir yang selama ini bergema di ujung timur Jawa Timur. Mutiara yang masih bersinar dari pondok pesantren Al-Qadir Jember ini selama ini mampu menjadi pemersatu umat Islam dari berbagai kalangan. Bukan hanya warga Jember atau Jawa Timur saja, akan tetapi warga dari daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Bali, bahkan dari Malaysia berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media manaqib Syabdul Qadir Jailani. Kegiatan yang dilaksanakan setiap malam Jumat ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh karismatik Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Qadir Jember. Dengan ketulusan, keikhlasan dan keistiqomahannya, Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah telah melaksanakan zikir bersama jamaah sudah lebih dari seperempat abad lamanya. Sebuah perjalanan panjang untuk menarik gerbong umat Islam agar mereka mau mendekatkan dirinya melalui zikir bersama, memohon ampun kepada Tuhannya dan berselawat kepada Rasulnya. Bukan itu saja, manaqib Syabdul Qadir Jailani yang dilaksanakan secara istiqomah di pondok pesantren Al-Qadir Jember ini juga berdoa untuk bangsa dan negaranya agar selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari malapetaka dan bencana alam. Sebuah doa suci yang terpancar dari mutiara Jember ini patut menjadi renungan umat Islam di tanah air, sebab di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang belum menentu, sekelompok umat Islam dengan niat suci bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negaranya di samping untuk memenuhi hajatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan perjalanan zikir manaqib Syabdul Qadir Jailani di pondok pesantren Al-Qadir Jember, lembaga pendidikan Islam Al-Qadir yang kini telah berkembang pesat didirikan oleh seorang tokoh yang memiliki ketulusan dan semangat juang tinggi untuk mengembangkan pendidikan Islam, Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah, pada tahun 1973. Menurut salah seorang ustadz yang setia mendampingi Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah, Haji Ahmad Jailani, pondok pesantren yang berada di pinggiran kota Jember atau tepatnya di Jalan Manggar Gebang Poreng Jember ini atau di lokasi lama bermula dari sebuah pesantren dengan kondisi bangunan pesantren dari bambu di atas areal sekitar 2.500 meter persegi. Pada tahun 1976, ketika Ustadz Ahmad Jailani bersedia mendampingi Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah muda yang usianya pada saat itu sekitar 28 tahun bertekad menancapkan pembangunan pondok pesantren dengan kondisi bangunan semi permanen yang lebih layak bagi para santri. Pertama, pondok itu dari bambu, serba bambu. Sekitar saya itu ada 6 bulan di sini, lalu Pak itu merubah dengan bentuk
pasangan batu. Tapi asal mulanya batu ya di sini. Juga tiga kota. Batu pertama ya saya duduk-duduk sama Kiai di sini. Peletakan batu pertama. Setelah itu keduanya yang di sini. Termasuk rumah saya di sini nyelempet. Nyelempet apa itu tilas lumbung. Di istilahnya dulu itu lumbung padi. Lumbung padi di sebelah itu lalu dibongkar oleh Kiai ditempati. Didirikan untuk rumah saya sama Kiai. Akhir-akhir terus berkembang sampai di sana. Yang terutama itu Jai. Jai itu tidak ada istilahnya keluhan lokasi diminta oleh Kiai. Walaupun ada tanaman yang begitu disenangi, diminta itu langsung dibabat sama anu Jai. Itu Jai Haji Muhammad. Jadi terus mengembang ke sana. Akhirnya karena kemungkinan lokasi di sini peletakan batu pertama, Kiai itu memang bilang sama saya, biar walaupun saya tidak punya uang tetap saya mau mulai besok pagi. Hanya di sini itu peletakan batu pertama saya duduk sama Kiai. Waktu wasilah Fatihah itu ada ayam keliaran itu diam. Sehingga menunggu wasilahnya Pak Kiai itu, semuanya ayam itu diam ada sekeliling Pak Kiai itu. Jadi setelah Fatihah baru ayam itu pergi. Pertama kali saya pertemuan sama Kiai itu mengantarkan murid saya yang namanya Sukarso. Setelah itu Sukarso saya taruh di sini karena Pak Kiai itu sudah punya pesantren masih serba bambu. Hanya karena karsonya itu tidak kerasan, akhirnya saya itu disuruh temani sama Kiai. Jadi saya temani, akhirnya saya sendiri lalu tidak boleh kemana-mana sama Kiai. Akhirnya diajak berjuang untuk mengelola pesantren di sini. Nah, sampai saya itu sekarang itu sudah punya cucu, masih kumpul sama Kiai. Seiring dengan tekad Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Ustadz Haji Ahmad Jailani waktu itu sebenarnya sudah punya firasat melalui mimpi. Firasat yang diterima melalui mimpi itu sampai kini ternyata belum pernah diceritakan kepada Pak Kiai. Dari mimpi itu, Ustadz Haji Ahmad Jailani yakin bahwa Al-Qadiri ke depan akan menjadi pusat pendidikan Islam yang besar dan akan menjadi sentral berkumpulnya umat Islam dari berbagai penjuru tanah air. Ya namanya mimpi ya, kalau itu nanti mimpi itu ya mudah-mudahan dibenarkan oleh Allah. Mimpi saya itu di sini lokasi ini, lalu itu saya adakan pengajian. Pengajian itu jamaah yang hadir itu sampai tidak memuat tempat. Saya sendiri ada di jalan raya, di sebelah barat itu kan jalan. Lalu saya itu kok heran lah, yang saya mengadakan pengajian kok saya sendiri ada di luar. Sehingga saya itu tidak kelihatan siapa mubaliknya yang sebenarnya itu siapa. Akhirnya saya itu mencari pintas jalan lewat belakang. Persis setelah dekat di belakang podium yang mubalik itu bicara, langsung dengan ada saya dekat itu menoleh. Menolehnya bilangnya gini, saya ini Syekh Abdul Qadir, baliknya gitu. Entah itu kan dibenarkan ya, alhamdulillah seandainya namanya mimpi saya sendiri tidak bisa menakwili masalah mimpi. Ya kalau itu dibenarkan ya mudah-mudahan barokah. Nama Al-Qadiri yang sampai saat ini diabadikan sebagai nama pondok pesantren di Jember ini bukan serta-merta ada begitu saja. Namun untuk menentukan nama indah yang menjadi lambang pusat pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah sudah melalui sebuah proses yang cukup banyak menyita waktu dan pikiran. Namun, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadiri yang maknanya adalah kuasa Allah menjadi pilihan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah untuk menjadi nama pesantren yang didirikannya itu. Saya tidak punya pesantren. Terus ingin punya pesantren, saya cari nama. Saya namai Darussalam. Saya namai Darut Taqwa. Saya namai Darul Istiqomah. Saya namai Az-Zakirin. Banyak nama saya pilih. Kemudian istihara tidak ada yang mantap. Kemudian saya mimpi. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disuruh beri nama Al-Qadiri. Ini bukan kehendak saya ini. Ini mimpi. Kemudian saya terasa terlalu berat.
Karena Al-Qadiri ini isim fa'il, kuasa Allah. Jadi saya masih ragu untuk menaruh lafaz Nurul Pesantren beri nama Al-Qadiri. Tidak, saya beri nama dulu. Terus akhirnya setelah 3 bulan saya mimpi lagi. Kepanggil Syekh Abdul Qadir Jilani, bilang anta wahidum fis sama ya rob wa ana wahidum fil ard. Panjenengan satu di langit, saya izinkan di bumi. Setelah itu saya mengerti Al-Qadir ini. Dan tapi penuh ngerti, saya taruh mantap, tapi masa iya. Cuma untuk meninggalkan keyakinan, tidak yakin Al-Qadir akan berkembang seperti ini. Nah, tahu-tahu sekarang ini sudah se-Indonesia, artinya di mana saja. Bukan mayoritas di mana, ikut saya tidak, ikut Al-Qadir tidak. Tapi di kota-kota manapun di Indonesia ini ada. Dari pusat sampai daerah, sampai di luar negeri, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Jadi saya rasakan betul-betul sekarang Al-Qadiri, yaitu kuasa Allah. Seperti khol, seperti pengajian, seperti jalannya ini, tidak ada kerepotan, mudah semuanya. Dari kemudahan ini saya merasa bukan saya, yaitu kuasa Allah. Seperti yang diadakan sekarang ini, ngundang satu menteri itu saja repot. Ini 4 menteri sampai pakai heli semua, semuanya berebut sampai yang ngatur di sini seminggu ada yang 10 hari sibuk soalnya datangnya menteri ini. Nah, ini betul-betul Al-Qadiri, betul-betul kuasa Allah. Jalau kalau gitu, jamaah yang datang, santri yang datang, bangunan yang lancar ini, lokasi sekarang dari nol menjadi 22 hektar. Ini pun Al-Qadiri, adalah kuasa Allah. Qadirun Al-Qadiri. Al-Qadir. Di sini ada ya mutakalim. Kuasa Allah sing manggon ono kene gitu. Nah, ini. Jadi sekarang ini tambah mantap lagi semua jamaah, semua santri dengan adanya Al-Qadiri. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan pondok pesantren Al-Qadiri yang sangat pesat dengan jumlah santri yang terus meningkat, lokasi lama di atas lahan seluas 2.500 meter persegi diakui sulit untuk mengembangkan pesantren yang perlu lahan yang sangat luas. Oleh karena itu, pada tahun 1987, Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah memutuskan untuk memindahkan pondok pesantren di lokasi baru yang jaraknya sekitar 300 meter dari lokasi lama, di lahan persawahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Di lokasi baru inilah pondok pesantren Al-Qadiri Jember mampu mengembangkan dirinya sebagai pusat pendidikan Islam yang cukup diperhitungkan di Jawa Timur. Karena dalam perkembangannya, kini Al-Qadiri sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mulai dari TK, SD, Sanawiyah, Aliyah, sampai Sekolah Tinggi Agama Islam. Sedangkan pendidikan non-formal di pondok pesantren ini antara lain pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di samping itu, di pondok pesantren Al-Qadiri Jember juga dilaksanakan pendidikan khusus berupa majelis taklim diniyah dengan mata pelajaran khusus agama seperti fikih, tauhid, nahwu, dan shorof sebagai bahan dasar untuk membaca kitab kuning. Program pendidikan khusus ini memiliki jenjang mulai dari ula, wusto, sampai ulia. Mereka yang dinyatakan lulus diwisuda oleh pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri yang dilakukan langsung Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah. Beberapa orang santri wisudawan mengakui mata pelajaran pendidikan diniyah atau pendidikan khusus ini banyak memberikan pengetahuan agama Islam kepada mereka. Bahkan setelah mereka lulus, mereka siap terjun di tengah masyarakat, baik sebagai da'i maupun sebagai pengajar di lingkungan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau menurut saya itu belajar di Al-Qadiri itu oleh para ustadz-ustadznya, asatidahnya dikasih tahu tentang makna Al-Quran dan kandungan Al-Quran. Jadi para santri, putra-putri tahu dan memahaminya, sehingga
bisa diterapkan atau dilakukan di sehari-harinya, entah di lingkungan masyarakat atau di pondok itu sendiri. Kalau menurut saya, mata pelajaran di diniyah Al-Qadiri semuanya menarik, Pak. Karena apa? Mengandung tentang agama semua. Itu buat pedoman di masyarakat besok di hari kelak. Bahwa diniyah Al-Qadiri ini mendapat kepercayaan untuk Kabupaten Jember. Jadi sejak tahun 2004 ini ditunjuk sebagai madrasah diniyah percontohan Kabupaten Jember. Dan juga alhamdulillah dari sini diutus ke Surabaya sebagai perwakilan madrasah diniyah untuk mengikuti forum-forum di tingkat provinsi, dan alhamdulillah sampai di provinsi juga ternyata juga kemudian dikembangkan untuk mengikuti forum-forum madrasah diniyah di tingkat pusat, yaitu di Jakarta tahun 2005 kita dikirim ke Jakarta. Ilmu yang saya terapkan mudah-mudahan berguna, manfaat dan barakah. Karena ilmu yang bermanfaat barokah, meskipun sedikit bermanfaat berguna, payu. Kalau ilmu ya tidak barakah, meskipun banyak tapi tidak ada gunanya. Hanya ilmunya saja banyak tapi tidak bermanfaat. Harapan kiai yaitu supaya santri-santri berguna untuk bangsa, negara dan agama. Kini setelah 30 tahun perjalanan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, Pondok Pesantren ini memiliki sarana pendidikan yang sangat memadai dengan jumlah santri sekitar 3.000 orang lebih yang terdiri dari santri putri 1.750 orang dan santri putra 1.250 orang dengan jumlah kamar bagi santri sebanyak lebih dari 600 kamar. Selain sarana pendidikan, sarana penunjang lainnya yang dimiliki yakni perpustakaan besar dan kampus Taikot atau Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qadiri tahap pertama dari dua lantai yang direncanakan. Untuk pengembangan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, kini sudah memiliki lahan 22 hektar yang sangat leluasa untuk dijadikan sarana pendidikan, termasuk sarana usaha bagi pengembangan pesantren. Sedangkan sarana usaha yang selama ini sudah dikembangkan, antara lain pertukangan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Jenis usaha lain yang akan dikembangkan di Al-Qadiri Jember antara lain pengembangan biodiesel atau tanaman jarak sebagai pilot project untuk Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah menjelaskan, dengan modal lokasi lahan 22 hektar, Al-Qadiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan minimal sama dengan pondok-pondok pesantren modern seperti Gontor atau Mahat Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Tujuan saya tidak sampai sini saja. Saya sekarang mengadakan namanya Staikot, yaitu fakultas. Tapi yang saya tuju bukan Staikot, universitas. Dari fakultas macam-macam di sini, dan semua tanah yang 22 hektar ini saya untukkan untuk pendidikan. Kepada guru-guru atau khodam-khodam saya, santri saya yang berjuang untuk Al-Qadiri, saya taruh lahan, menempat di sini. Bukan hanya santri yang mondok, santri yang sudah selesai dan kawin nak mau berjuang di Al-Qadiri, saya beri lahan di tempat-tempat. Itu wajahnya. Ya mudah-mudahan ini satu kota sendiri, satu wilayah sendiri, wilayah tempat dikir, tempat ilmu dan tempat ibadah perkembangan Islam di sini. Jadi tidak ada tujuan lain, yaitu semata-mata memakmurkan agama di negara tercinta Indonesia. Dan oleh saya tidak diberikan ke anak saya. Anak saya hanya bisa menempati, tidak bisa memiliki dan tidak menjual. Oleh kiai, oleh saya berikan pada agama, pada Islam, pada negara.
anak saya, cucu saya hanya bisa sebagai pengasuh. Selesai. Guna mewujudkan cita-cita agar Al-Qadiri menjadi pusat pendidikan Islam yang diperhitungkan, pengelolaannya kini dilakukan oleh sebuah yayasan Al-Qadiri. Yayasan yang diketuai Lora Haji Taufikur Rahman ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara keinginan pengasuh dan pengelola. Dengan manajemen pendidikan yang profesional, ditunjang dengan kepengurusan yang solid, Al-Qadiri Jember akan menjadi pusat pendidikan yang bukan hanya konsentrasi kepada bidang agama saja, akan tetapi nantinya mampu menelurkan tenaga-tenaga profesional di berbagai bidang yang siap bersaing di era global ini. Alhamdulillah, Yayasan Al-Qadiri dibentuk dengan harapan bisa dijadikan motor penggerak untuk meningkatkan dan mengembangkan Al-Qadiri ke depan. Kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan seperti Al-Qadiri juga tidak terlepas dari peran staf pengajar. Apabila staf pengajar memiliki bekal yang cukup ditunjang dengan fasilitas yang memadai, maka mutu pendidikan akan tampak manakala hasil lulusannya bisa bersaing dengan lulusan lainnya. Menurut beberapa staf pengajar Al-Qadiri, pesantren selama ini sudah banyak membantu mereka dengan memberikan fasilitas perumahan dan penghasilan yang cukup memadai. Sebagai staf pengajar, saya amat bersyukur bisa turut mengabdikan diri di Pondok Pesantren Al-Qadiri yang dikelola oleh pengasuh yang sangat karismatik, yakni Kiai Haji Ahmad Mujakisah. Hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan kalau saya berada di luar. Ini semisal, selama saya berada di sini, memang kalau dari sisi materi itu tidak seberapa, dan itu bukan ukuran saya untuk turut mengabdikan di sini. Tapi lain daripada itu, di sini ada nilai tersendiri, misalkan seperti barokah. Di sini banyak contoh-contoh dari para pengelola yang kalau kita ukur secara akal kayaknya tidak mungkin. Tapi mereka bisa berangkat haji. Lah ini adanya nilai-nilai barokah yang didasari oleh pengabdian, perjuangan yang penuh keikhlasan. Kiprah Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember di dalam mencetak kader-kader profesional baik di bidang agama maupun di bidang lainnya sudah banyak menelurkan berbagai santri yang tersebar di berbagai bidang, baik di bidang pemerintahan, swasta maupun di bidang pendidikan. Bahkan pada reuni santri Al-Qadiri yang dilaksanakan baru-baru ini, para santri, alumni, ada yang sudah menjadi kiai, guru, pejabat maupun pengusaha. Mereka yakin bahwa berkat doa Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selalu memberikan jalan bagi para alumni sepanjang mereka melakukannya dengan tulus dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ajaran yang selama ini dijadikan amal ibadah istiqomah di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Saya waktu berjalan-jalan tengah malam naik mobil berdua sama Kiai, datang ke rumahnya Kiai Fathur Rahman yang ada di Dengkong. Waktu itu Kiai Fathur Rahman membangun pondok. Ternyata kiainya waktu jam 1 Kiai Muzaki itu datang, kiainya tidur. Pas kiai bilang, "Mata tedung bun jan. Rejekena. Bangun mata tedung jek kian tedung. Mun kiai tedung malam, debun kiai are kemalengan, kebele ye ka kasandrena. Mun tro tak tedung rejeken jek tedung malam. Menang wirid menang, kalah wirid kalah. Debun kiai sakalinto.
maka adabun Allah Subhanahu wa taala adabu fadzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti mendapat keuntungan dan mendapat kebahagiaan baik di dunia sampai akhirat. Itu daunnya kiai ngambil di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya bersyukur menjadi salah seorang dari sekian banyak santri Al-Qadiri Jember. Dan ternyata selama 24 tahun di perantauan, amal ibadah yang dilaksanakan secara istiqomah di pondok pesantren Al-Qadiri Jember, yakni sholat malam, membaca Fatihah 100, kemudian ditambah dengan istighfar dan sholawat, ternyata mampu menjadi pegangan hidup saya selama di perantauan. Dan dengan pegangan itulah, alhamdulillah saya yang hanya dengan bermodalkan STM mesin sudah bisa melanjutkan ke program S1 komunikasi dan melanjutkan lagi ke program S2 manajemen publik di Universitas Brawijaya Malang. Kata Pak Yai pada saat itu, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab asa karabbuka maqama mahmuda." Dari 2/3 malam salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, di situ kata Allah, aku akan memberimu maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Siapapun yang melaksanakan sholat malam seperti yang dilaksanakan di Al-Qadiri, insya Allah saya yakin Allah akan menempatkan menjadi orang-orang terpuji. Keberadaan pondok pesantren Al-Qadiri Jember sebagai pusat pendidikan Islam dan pusat berkumpulnya ribuan jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani banyak diakui para petinggi negara ini. Entah sudah berapa banyak petinggi negara ini yang sudah melihat langsung kondisi pesantren. Namun, pada imtihan dan pengajian akbar Hall Syekh Abdul Qadir Jailani yang dilaksanakan baru-baru ini, Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan menyempatkan diri untuk hadir sekaligus memberikan ceramah di tengah-tengah jamaah. Bagirmanan yang hadir secara pribadi sangat kagum terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren Al-Qadiri Jember. Sebab pesantren yang diasuh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah ini ternyata memiliki modal yang sangat besar sebagai sebuah pusat pendidikan agama Islam. Modal yang dimiliki itu ternyata bukan hasil sumbangan siapa-siapa, melainkan murni dari pengasuh yang memang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemaslahatan umat. Wah, ini luar biasa ini. Masya Allah, bagaimana dibangun dengan swadaya sendiri, sekarang mempunyai area 22 hektar tanpa pernah minta-minta pada orang gitu. Masya Allah, keikhlasan seperti itu insya Allah Allah akan membalasnya dengan sebaik-baiknya ya. Salah satu tradisi pendidikan pesantren adalah mendidik santrinya mandiri. Itu merupakan salah satu tradisi yang harus tetap kita pelihara. Bagaimana orang keluaran pesantren itu menjadi manusia-manusia mandiri. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witular ketika menghadiri acara imtihan, zikir akbar, dan Hall Syekh Abdul Qadir Jailani menilai Al-Qadiri dengan santri-santrinya yang sangat luas memiliki potensi dan kapabilitas untuk menjadi penggerak utama menghasilkan karya nyata di dalam upaya pelestarian lingkungan. Para da'i dengan metode dakwah sangat mudah mengajak umat untuk melestarikan lingkungan, karena Islam sendiri menganjurkan kepada umatnya agar tidak membuat kerusakan lingkungan di muka bumi. Di samping itu, lahan yang luas yang dimiliki Al-Qadiri 22 hektar bisa dijadikan pilot project pembangunan yang ramah lingkungan sebagai contoh bagi pesantren lainnya untuk membangun kawasan pendidikan yang ramah lingkungan. Betul, saya sangat sependapat, dan santri-santrinya saya harapkan bahwa mereka semuanya peduli lingkungan karena mereka mempunyai pengaruh yang sangat kuat di masyarakat. Dan kalau kita lihat tadi juga, saya sangat optimis bahwa hal ini dapat dilaksanakan di Al-Qadiri. Ya, saya doakan agar Al-Qadiri betul-betul akan dapat capai maksudnya. Eko pesantren gimana? Ya, Eko pesantren itu, konkretnya itu ada suatu mata pelajaran atau kegiatan yang nyata yang dilakukan di pesantren ini. Kalau ada, maka dari KLH, dari departemen yang lain akan nyumbang. Selama itu dapat membela lingkungan. Seperti saya dengar ada komposting. Kalau komposting kita kasih alatnya. Kalau bikin jarak kita sumbang penggilingnya gitu. Jadi
partisipasi karena kita mendorong. Bukan hanya para petinggi negara ini, akan tetapi beberapa artis ibu kota seperti Joni Iskandar dan beberapa orang lainnya kini sudah menjadi jamaah manaqib Al-Qadiri. Kehadiran mereka pada puncak acara Dzikir Akbar ini tentu memberikan warna tersendiri, apalagi sebagai seniman, kehadiran mereka mampu memberikan hiburan segar bagi para santri dan alumni yang tengah merayakan imtihan. Puncak acara Dzikir Akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imtihan dan haul Syekh Abdul Qadir Jailani dilaksanakan di lokasi seluas 3 hektar yang membentang di halaman Staikot Jember. Lokasi ini semula merupakan lahan pertanian kubis yang sangat subur. Namun, karena melihat animo masyarakat yang sangat tinggi dan untuk memberikan tempat kepada ribuan umat Islam yang akan hadir pada acara ini, pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri rela mengorbankan tanaman yang belum waktunya dipanen itu untuk dibabat, untuk ditanami rumput yang bergoyang, yaitu dijadikan tempat bagi umat yang menggoyangkan kepalanya untuk melantunkan kalimatullah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pada acara ini, Menteri Tenaga Kerja Herman Suparno dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyempatkan diri hadir untuk berzikir bersama-sama dengan jamaah lainnya. Lantunan zikir yang dikumandangkan pada malam yang penuh dengan barokah dan rahmat ini, yang dipimpin langsung Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, mampu memberikan kesejukan hati bagi seluruh jamaah yang hadir dari penjuru tanah air, bahkan dari Malaysia. Mereka bersama Kiai memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu memberikan barokah dan rahmatnya untuk bangsa dan negara Indonesia, dan selalu memberikan kemudahan bagi umat Islam di dalam meniti kehidupan yang serba sulit ini. Dipilihnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai media mengumpulkan jamaah di pondok pesantren Al-Qadiri Jember ini, menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, karena dengan manaqib kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pilih manaqib ini karena tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib ini banyak manaqib, tapi manaqib yang saya pilih adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Harus diketahui manaqib ini adalah jamak dari mangkoba. Mangkobatani manaqibun, artinya biografi. Biografi seorang wali, yang mana membaca saja, menyebut saja namanya kekasih Allah, katanya Rasul, "Idz bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah wa tanazzalu alaihimul barakah wal karamah." Saya pilih manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia mendapat kuasa Allah. Namanya sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani jangka dausar. Dinamai Abdul Qadir kaulani Allah, yang mendapat kuasa Allah. Jadi begitu saya menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, saya yakin aliran nur, aliran harisma, aliran
ya nur akan mengalir kepada orang yang menyebut. Seperti halnya yang saya rasakan sekarang. Barokah Dzikir Akbar bukan hanya dinikmati para santri dan jamaah saja, akan tetapi bagi pedagang kaki lima yang sengaja datang untuk berusaha, ternyata banyak memberikan keuntungan tersendiri. Warga sekitar pesantren pun juga banyak mendapatkan barokah dari keberadaan Al-Qadiri Jember, karena selama ini mereka banyak sekali mendapatkan hasil dari usaha yang ditekuninya. Salah seorang penjual nasi campur dan nasi pecel di lingkungan pesantren Al-Qadiri Jember menjelaskan, sejak adanya pesantren di lokasi baru ini, ia sudah menikmati hasil dampak dari pesantren. Di samping keuntungan, mereka juga ternyata bisa ikut berjamaah di dalam pengajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali itu. Saya sendiri sebagai bermasyarakat lama dan sampai sekarang, saya merasa berterima kasih adanya Pondok Al-Qadiri, karena selain saya sendiri untuk memajukan usaha saya, masyarakat juga imbasnya banyak, Pak. Dari asalnya yang tidak sholat, bisa sholat semua sekarang. Bisa berjamaah. Selain itu ya masalahnya banyak sekali. Masalah keuntungan masyarakat dengan adanya pendekatan dengan Pondok Al-Qadiri. Karena Pondok Al-Qadiri itu merintihnya memang sangat baik sekali. Bagi masyarakat Gebang utamanya. Saya rasa untuk selain Gebang juga meluas seluruh ya pelosok, Pak. Karena Al-Qadiri memang cara rintisannya memang agama yang diutamakan. Saya jualan songkok sudah lama, kira-kira sudah ada kalau 7 tahun. Dulu saya tidak membawa songkok, hanya ikut manakib saja. Tapi lama-lama ada santri sini dekat rumah saya, pakai songkok saya. Terus Kiai tanya, coba cong, begini katanya, songkok dari mana ini? Oh, yang buat ini dari Jenggawa, Kiai, coba. Coba, aku pesen dong. Pesen nih, songkok dipakai. Terus sampai sekarang saya terus jualan di sini ini. Nah, terus selama jualan gimana, laris orang? Alhamdulillah, laris. Ya ini ya kurang lebih kaduk uang 1 juta hampir. Sudah 4 tahun saya, tiap malam jual lagi sini saya. Dari Pasuruan? Dari Pasuruan. Berarti untung dong? Alhamdulillah, terus cukup. Terus ikut manakib juga? Ya, dengarkan sih, Pak. Terus tanggapan Pak Haji sebagai salah seorang penjual? Iya. Terhadap pengajian seperti ini bagus kan? Alhamdulillah, bagus sekali. Emang bagusnya kenapa? Ya, mendapat untung 2 kali. Dan gitu. Ceritakan apa itu? Dapat jualan, dapat pengajian, mendengarkan ceramah Pak Kiai kan. Apa yang dilakukan Al-Qadiri Jember, baik sebagai pengelola pusat pendidikan Islam maupun pusat pengajian manakib Syabdul Qadir Jailani, patut kita acungkan jempol. Sebab kehadiran ribuan jamaah setiap malam Jumat di Al-Qadiri Jember ternyata mampu memberikan dampak positif kepada warga sekitarnya yang secara langsung atau tidak mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar pesantren. Pemerintah Kabupaten Jember sudah seharusnya memberikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al-Qadiri karena keberadaannya ternyata mampu membantu program pemerintah di dalam turut serta meningkatkan kesejahteraan warga Jember, bukan hanya warga sekitar pesantren, akan tetapi para pedagang kaki lima maupun usaha di bidang jasa transportasi dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Kiai dan seluruh keluarganya sehingga Pondok Pesantren Al-Qadiri menjadi pusat pendidikan Islam yang disegani. Dan semoga pengajian manakib terus tumbuh dan berkembang sebagai sarana mengajak umat Islam untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.